السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام Kama kutiba ala min qablikum la'an lakum tattakuna ayyam ma'budat. Hadirin yang berbahagia. Kalau kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan. Di sana ada kalimat, "Allah mengatakan, 'Ibadah saum ini merupakan ibadah yang sudah Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, bahkan umat dulu.'" Seperti halnya umat Nabiullah Musa alaihi salam mereka diberikan tugas saum yang jauh lebih berat ketimbang kita. Mereka tidak hanya dilarang makan dan minum saja, tapi juga dilarang berbicara. Kalau kita perhatikan Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan ibadah saum di sini ada satu tahapan, di mana saum ini dulunya berat, kemudian disempurnakan, disempurnakan, disempurnakan oleh Allah, dan akhirnya seperti yang kita rasakan sekarang yang itu jauh lebih ber, lebih apa ringan dibanding dengan yang dulu waktu Rasulullah pertama kali ditugaskan. Kalau kita lihat saum ini sebetulnya ditugaskan oleh Allah kepada Rasulullah itu sama dengan kewajiban sholat. Yaitu pada tanggal 27 Rajab malam Senin 19 bulan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu bahwa di satu makom, di satu tempat yang Quran menyebutnya makom ko bapa usaini au adna, Rasulullah mendapatkan delapan perintah dari Allah. Yang pertama salat, yang kedua zakat, yang ketiga saum Ramadan, yang keempat jihad fi Yang kelima amar ma'ruf nahi anil munkar. Yang keenam hijrah. Yang ketujuh Islam. Dan yang kedelapan akhir surah al-Baqarah. Cuman bedanya dengan sholat. Kalau sholat begitu besoknya hari Senin tanggal 27 Rajab Malak Jibril langsung membawa petunjuk pelaksanaan bagaimana sholat yang lima waktu itu. Dan pada hari Senin itu semua malaikat Jibril mencontohkannya di awal waktu. Awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isya, dan awal waktu subuh. Kemudian pada tanggal 28-nya hari Selasa itu di akhir waktu. Akhir waktu Duhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib, akhir waktu isya, dan akhir waktu subuh. Pada hari Rabu Abu subuh, Malak Jibril memberikan serah terima tugas kepada Rasulullah. Muhammad, inilah sholat yang Allah wajibkan kepada kamu dan kepada umatmu. Kalau petunjuk teknis saum itu baru turun pada tahun kedua setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ayat ini turun pada tanggal 30 Sya'ban. Ayatnya cuma satu ayat, Allah mengatakan ya, ayuhan Ladina Amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba laikumus siyam diwajibkan atas kamu siang atau saum sama saja. Sumaya siaman soma sumu sauman. Kama kutiba ala min seperti Allah telah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa. Dan diakhiri dengan kalimat Ayyamam ma'dudat Adapun pelaksanaan saum ini pada hari-hari yang dapat dihitung, maksudnya bulan Ramadan. Ketika ayat ini turun, banyak sekali sahabat yang tidak mengetahui. Karena kita tahu saat itu media komunikasi sangat terbatas sekali. Hanya mengandalkan dari mulut ke mulut. Jangankan keluar Madinah, bahkan keluar negara di Madinahnya sendiri banyak yang tidak melaksanakan saum. Karena mereka baru dapat informasi setelah tiga hari, dua hari, dan seterusnya. Nah, petunjuknya cuman seperti itu. Ketika saum ini diwajibkan, banyak yang kebingungan. Ini harus seperti apa pelaksanaan saum ini? Dia menanyakan kepada Yahudi, kepada Nasrani. Karena ada di dalam ayat Al-Quran, Yahudi menjawab, wah Saum itu pokoknya dari mulai gelap sampai datangnya gelap. Jam berapa atau berapa jam itu sangat tidak jelas sekali. Sehingga ada sahabat yang melaksanakan Saum waktu itu. Karena dia sudah mendekati muka, kemudian dia ketiduran saking capeknya. Akhirnya udah gelap lagi, dan dia mau wisol. Wisol itu artinya meneruskan saungnya tidak muka dulu, sehingga pada keesokan harinya dia jatuh pingsan. Berita ini nyampe ke Rasulullah, nabi belum bisa menjawab, Harus seperti apa. Kemudian datang lagi Malak Jibril. Membawa petunjuk teknis. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa saum ini. Kulu washrobu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Thumma atimu siyamu ilal layif. Firman Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kasus yang tadi makanlah sepuasnya dan minumlah sepuasnya hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil abyadi sampai terbitnya fajar dan kemudian sempurnakan saum ini sampai dengan datangnya malam sampai dengan terbenamnya matahari sekarang baru jelas bahwa saum itu dimulai dari terbit fajar sodik sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian terus berjalan sampai satu saat ada kasus lagi. Ada seseorang yang menikah kebetulan di akhir syaban. Begitu satu syaban dia lagi apa namanya masih pengantin baru sedang hanimun. Nah dia tahu bahwa dalam saum ini dilarang untuk jima. Tapi satu hari dua hari dia kuat menahan. Setelah seminggu, ketika setelah selesai sholat maghrib berjamaah dengan Rasulullah, pemuda yang baru nikah ini dia tidak langsung pulang seperti sahabat-sahabat yang lain. Tapi dia mendekati Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya ada pertanyaan. Iya, ada apa, kata Nabi? Saya ini kan pengantin baru, ya Rasulullah, iya. Saya tahu, kata Rasulullah. Tolong, ya Rasulullah, dijelaskan, apakah jima itu dilarang? Siang hari saja, atau malam hari juga dilarang?" Nabi tidak bisa menjawab karena belum ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba kita tahu yang namanya Al-Quran itu diturunkan ketika Rasulullah perlu dan membimbing dakwahnya Rasulullah. Turun Malak Jibril membawa wahyu. Kata Malak Jibril kepada menjawab pertanyaan pemuda itu apakah Eh uh, apa namanya jima itu diperbolehkan pada malam hari atau siang malam Firman Allah Subhanahu wa taala lailata Dihalalkan kepada kamu sekalian untuk jima kepada istrimu pada malam hari jadi dilarang itu pada siang harinya saja ketika melaksanakan saum malam harinya boleh. Nah mendengar jawaban itu si pemuda tadi sangat gembira sekali. Dia keluar dari masjid langsung ke rumah nggak tahu apa yang dia lakukan. Pikirannya Di kasusnya cuma menimpa pemuda itu saja yang tidak kuat menahan syahwat. Nggak tahunya di luar masjid itu sudah banyak sekali orang-orang yang menunggu jawaban dari pemuda tersebut dan mendengar jawaban itu sangat bahagia sekali kemudian terus berjalan sampai pada tahun 8 Hijriah di pertengahan Ramadan Rasulullah mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merebut kota Mekah. Bayangkan di bulan Ramadan, Rasul mendapat tugas perang untuk merebut kota Mekah. Nabi sulit sekali menyampaikan kepada para sahabat, karena Rasul tahu sahabat ini sedang saum semua, sehingga cara... Nabi menyampaikannya begitu unik. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk jihad. Kemudian ketika sahabat sudah berkumpul, sahabat dihadapkan dengan satu keheranan yang luar biasa. Nabi memakai pakaian perang lengkap. Dia bawa kuda, tapi anehnya kok kudanya itu nggak ditunggangi Rasul bawa, kemudian sahabat bertanya, "Ini kita akan perang di mana?" kata para sahabat. "Kalau melihat Rasulullah seperti itu, kayaknya perang dekat nih, nggak mungkin jauh." Hmm. Sahabat nggak ada yang berani nanya ke Rasulullah, "Akan kemana perang?" Terus dia mengikuti sehari perjalanan, dua hari perjalanan. Tiga hari perjalanan sudah mulai ada sahabat yang pingsan. Dan itu nyampe ke Rasulullah. Empat hari perjalanan. Nah setelah seminggu perjalanan. Belum ada tanda-tanda akan perang. Dan sahabat tidak berani nanya ke Rasulullah. Ada seorang sahabat tua. Dia bilang sama sahabat yang lainnya, saya akan nanya sama Rasulullah, kita akan perang kemana? Kata sahabat yang lain, kamu berani? Nanya ke Rasulullah. Lah, saya punya cara tersendiri katanya. Untuk menanyakan, kita akan perang kemana? Kemudian dia masuk di tendanya Rasulullah. Karena perjalanan biasa dilakukan malam hari. Siang hari itu istirahat. Sahabat tua itu datang menemui Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, Waalaikumsalam. Ada apa? Bolehkah saya untuk bersiir di depan kok ya Rasulullah? Berpantun di depan Rasulullah. Silakan kata Rasulullah. Kemudian dia mulai membacakan siirnya. Siirnya ini banyak sekali ada 10 bait. Saya kebetulan tidak hafal. Dan di bait-bait pertama itu memuji Rasulullah. Kita sekarang sedang dipimpin Nabi Agung, kita sedang menuju ke satu daerah, dan kita akan mendapatkan kemenangan nanti di sana. Nabi ketawa-ketawa mendengar ujian itu, penuh kegembiraan kelihatannya Rasulullah, tapi ketika... Bet Lima bed yang terakhir, si orang yang membaca syair ini dia mengatakan, seandainya nanti kita sudah sampai ke tempat tujuan, semua laki-lakinya kita akan jadikan amat, eh, kita akan jadikan abid hamba sahaya. dan semua perempuannya kita akan jadikan amat dan harta kekayaan mereka akan kita rampas sebagai pampasan perang. Kelihatan bergelimang air mata Rasulullah. Sahabat ini punya kesimpulan. Wah ini pasti tujuannya Mekah. Karena di Mekah itu masih banyak keluarga Rasulullah. Nah kemudian dia informasikan kepada para sahabat. Tujuan kita Mekah. Gitu. Coba buka aja baju sekarang. Tapi sahabat sudah banyak yang pingsan, yang sakit, macam-macam. Nabi juga menunggu jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di saat-saat seperti itu, turun Malak Jibril. Membawa petunjuk saum. Kata Malak Jibril, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa inkana minkum maridon, ala safarin, min, min yusra firman Allah Subhanahu wa taala seandainya ada yang sakit atau sedang di perjalanan jauh maka diberikan rukhsah oleh agama untuk dapat berbuka cuman nantinya harus diqoboh di bulan setelah Ramadan. Mendapatkan wahyu ini Rasul betul-betul bahagia. Sampai dia bertakbir. Dan Bilal sudah sangat tanggap sekali. Kalau Rasul bertakbir berarti ini ada satu kegembiraan yang luar biasa. Bilal menghampiri tendanya Rasulullah. Ada apa gerangan ya Rasulullah kata Bilal. Bilal umumkan kata Nabi boleh melaksanakan, boleh berbuka sekarang kata para, para sahabat. Seandainya so, kita sedang menjalankan perjalanan jauh atau kita sakit. Nah, kemudian Bilal saking gembiranya, dia langsung mengumumkan kepada para sahabat. Ternyata para sahabat menyikapinya dengan dingin. Dia bertanya sama Bilal. Bilal kamu ini nggak ngelindur. Rasul kan memerintahkan kita sahur. Masa tiba-tiba menyuruh berbuka? Mbak ini katanya barusan Jibril turun. Dan itu merupakan rukhsah. Sahabat soh. nanya lagi sama Bilal. Kamu lihat Rasulullah berbuka? Bilal nggak bisa menjawab karena Bilal nggak melihat Rasul berbuka. Kalau Rasul belum berbuka, lebih baik saya mati daripada saya berbuka. Akhirnya Bilal kembali ke Rasulullah Dan menyampaikan hal ini semua Kemudian kata Nabi Astaghfirullah Rasul keluar sambil membawa air Kemudian dia naik ke atas unta Dan Nabi mengatakan Lihat para sahabat Saya akan berbuka kata Rasulullah Kemudian setelah Rasulullah berbuka Baru berbuka Nah inilah perkembangan ibadah sahur Dan akhirnya Kita sekarang sudah menikmatinya dengan sempurna setelah turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu islam madina selamat berbuka selamat menikmati ibadah Ramadan semoga kita sekalian dengan turunnya ayat demi ayat tadi yang menyempurnakan sahur semakin memotivasi kita untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan ibadah Saum Ramadan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.